Nah, ini ada lagi banyak ras nih. Oh, ras kita lagi kebetulan lagi ada banyak banget ras. Esmetik TRD 2019 ada 4. Ada 4. Ada 1 nih lagi ternak ras nih. Oke. Okay. Ya. Lagi banyak tapi ya udah bismillah mudah-mudahan. Karena ini mobil emang banyak nyari, Bang. Mm-mm. Pokoknya teman-teman jangan lupa jangan lupa kalau nonton GAC sambil buka iklan. Iya, biar tahu. Biar tahu. Bila gitu. Perlu buka YouTube yang lain enggak apa-apa. Oh, gitu. Iya. Biar tahu kan, Bang, nah, perbandingan. Yang tadi saya buka itu 110, ini naikin 5 juta, 115 juta, teman. Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita silaturahim ke Bang Rizky Green Auto Car. Ya. Apa kabar, Bang? Baik. Mohon maaf lahir batin. Masih Syawal ya? Ya, betul. Teman-teman, mohon maaf lahir batin. Jadi kita perdana setelah lebaran nih. Hmm. Banyak yang nunggu. GAC, Bang, GAC, Bang. Oh, gitu. Bukannya kita nggak mau ke sini. Karena ngumpulin mobilnya itu ya, Bang ya? Betul sekali. Nyari mobil yang bagus, yang harganya oke, itu tidak semudah itu, teman-teman. Ternyata. Ya. Gampang jual apa gampang nyari, Bang? Kalau kondisi sekarang sih sebenarnya ya 50-50 ya. Iya, lagi kita lagi gampang-gampang susah lah, cuma yeah, tetap kita pasrahin sama Allah aja, Mas. Siap. Kita maksimalkan yang penting ya. Betul. Oke, tetap murah. Kali ini mobilnya juga nih tahun-tahunnya kebanyakan tahun muda ya. Iya. Oke. Sama ada beberapa yang lama juga, makanya kemarin kan Mas Imam tuh mau ngajak konten kan, cuma kan masih banyak yang stok yang lama juga, jadi kayak kurang menarik Mas Imam, makanya kita sebulan lebih nih Mas Imam ya. Iya. Sebulan lebih. Ya, kepotong lebaran juga, teman-teman. Oke, kondisi gimana, Bang, mobil-mobil rata-rata? Mobil sih ya insya Allah kondisinya insya Allah baik-baik ya Mas Imam ya. Pokoknya ya kalau kita memang jual apa adanya Mas Imam. Yeps. Artinya mobil belum ada kita rapi-rapihin ya. Apa adanya. Jadi teman-teman kalau memang mau beli, kok mobilnya nggak rapi? Kalau mau rapi bisa request Mas Imam. Bisa request. Bisa request, insya Allah kita bantu. Terus kalau di kita itu ya seperti biasa, mobil itu tidak ada bekas tabrak, tidak ada bekas banjir, dokumen terjamin, bebas dari kasus kepolisian, ya, nomor rangka, nomor mesin sesuai. Aman. Cuma memang ada Mas Imam yang nanti ada nyundul-nyundul dikit atau nabrak-nabrak dikit kita ceritain. Ya, nanti cuma kalau yang nggak saya sebutkan, berarti aman. Insya Allah aman. Okay. Insya Allah aman. Pokoknya jadi kita itu selalu menjaga amanah lah Mas Imam ya, pokoknya jangan sampai kita jualannya nantinya nggak berkah Mas Imam. Yang penting berkah. Pokoknya apa adanya. Apa adanya, tapi tetap oke ya. Oke. Nanti teman-teman yang bisa menilai sendiri silakan, mahal murah nilai aja sendiri. Sama ini Mas Imam, buat info juga. Oke. Buat teman-teman sobat GAC. Asik. Kita sebenarnya banyak nih Mas Imam yang transaksi lewat Instagram kita kan. Itu banyak banget. Nah, kebetulan Instagram kita itu dihack ya. Jadi kita nanti kasih akun yang baru. Nah, mungkin akun barunya di video ini ya. Iya. Dituliskan. Nah, teman-teman bantu buat di follow kembali. Informasinya biar yang menarik. Yang sebelumnya yang udah dihack tuh udah di kalau bisa di report aja. Di-report. Soalnya banyak banget Mas Imam. Report sebanyak-banyaknya ya biar ntar ditutup oleh pihak Instagramnya. Karena mungkin banyak yang laporan, Mas ini benar gitu. Karena kemarin ada beberapa promonya handphone Mas Imam. Cak. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Untung handphone, kalau mobil bahaya. Iya, sempat ada mobil juga. Iya, sempat harganya murah, tapi ya, alhamdulillah semuanya pada nanya sih. Pokoknya gini teman-teman, kita biar apa namanya menjaga keamanan ya, artinya buat sobat GAC juga aman, kita juga aman, kita mudah-mudahan sama-sama dilindungi sama Allah gitu ya. Pokoknya nanti kalau teman-teman mau melakukan pembayaran, usahakan video call dulu aja. Video call dulu sama Mas Ajib boleh, sama Mas Anton bisa, sama Saldi bisa. Oke. Pokoknya itu ya, kita pokoknya nggak ada sales lain ya, selain Mas Anton, Mas Ajib, sama Aldi. Mas Aldi. Siap. Nah, kecuali kalau teman-teman datang ke sini itu ada beberapa memang di sini adminnya atau apanya gitu kan. Insya Allah kalau datang ke sini sih insya Allah aman, insya Allah aman, insya Allah yang ada di sini aman. Cuma kan memang teman-teman kan banyak banget ya yang dia tuh langsung pesen mobil itu by phone. Nah, itu alangkah baiknya coba video call dulu sama Mas Ajib, Mas Anton, Mas Aldi gitu. Jadi kalau mau booking fee juga
biar sama-sama aman gitu. Siap, nanti booking fee-nya pun ke atas nama Bang ya, Rizky ya. Ke nama saya. Jadi bisa. Itu. Kita langsung aja Bang ke merah-merah. Langsung aja. Oke, merah, biar mempersingkat waktu. Iya. Biar enggak omon-omon. Set ya, gitu aja. Yuk, lanjut. Oke. Ini Brio. Ini ada teman-teman ya, di unit pertama ada Brio e Automatic 2023 Bang Aji, benar ya? Kilometernya Bang? Sorry. Saya ulangin ya teman-teman ya. Oh iya, 2022 ini. 2022. Ada Brio e Automatic 2022. Kilometer sekitar 50 ribuan. Oke. 50 ribuan. Standar pakai. Pajaknya ini off sebetulnya. Sekali. Pajaknya off dua kali. Oh, dua kali. Pajaknya off dua kali. Jadi kalau teman-teman mau terima pajak panjang bisa, kondisi seperti ini bisa. Kalau kondisi pajak panjang harganya berapa? Di 151 juta. Oke. 151. Itu kondisi pajak panjang. Iya. Kondisi pajak panjang. Kondisi pajak panjang di 151 juta. Oke. Kalau ya, kondisi pajak apa adanya? 14. Pajak apa adanya sekitar 144 juta. Nah. Pajak 7 juta kita sudah hitung. Siap. Itu teman-teman. Iya. Nggak ada kredit, only cash. Only cash, tapi doain aja kalau nanti kedepannya ada syariah yang bersyariah dan prosesnya gampang, bisa membantu teman-teman, sobat GAC. Doain bisa aja. Bisa, semoga aja. Kita lanjut. Okay, lanjut. Sport. Ini ada Mitsubishi Ultimate. Expander Ultimate 2018. Siap, 2018. Kilometernya sekitar 70 ribuan. Oke. Okay. 70 ribuan, pajaknya sekitar... Standar pakai Bang. Pajaknya mepet bulan 5 ya. Bulan 5. Ini... saya kasih buat sobat GAC di 187 juta teman-teman. 187 juta. Tahun 2018. 2018 Expander Ultimate, kilometer masih sekitar 70 ribuan. Oke, ini mobilnya udah siap gas ini, bagus. Bagus. Jakarta punya dia. Siap. Kemana? Sini dulu ya. Oh, kemana? Oh, ini. Daihatsu. Okay. Teroris. Oh iya, ini ada ini buat teman-teman yang mau cari mobil tahun muda tahun banget. Tahun muda. Ya, teman-teman bisa compare nih kan sama harga baru. Harga baru itu kan udah jelas banget tuh. Jelas. Terios X Matic 2024. Nah, teman-teman siapa tahu mau saving lebih gitu ya. Ketimbang ambil 2024, boleh nih ambil 2023. 2023. Speknya saya sebutin ya teman-teman ya. Terios X Automatic 2023, okay. Kilometernya 12.000. Pajaknya bulan 12 2024, masih panjang. Oke. Okay. Harganya kita buka di 210 juta teman-teman. 210 juta. X Matic. Kita lanjut. Kemana kesini? Oke. Okay. Ini baru 6 bulan berarti ya? Enggak nyampe 5 bulan baru. Iya, 5 bulan. Oke. Oke, ini ada mobil berikutnya. HRV SE 2018. Oke. Okay. Kilometernya di 44.000. Ah, ini antik ini. 44.000 kilometer. Pajaknya bulan 3 2025. Nah, teman-teman. Pajaknya 2025 bulan, setahun. Masih panjang. Setahun lah kurang lebih. Ya. Ini saya buka di harga 223 juta. Mantap. 223 SE ya, juta. Ini ya. Special edition. Ya. Jok kulit. Terus dia beda di lampunya ya Bang ya, sama ya. Ya. Kalau SE udah jok kulit. Jok kulit. Itu. Nah, harganya negosiasi di tempat kali ya. Ya, betul. Nah, jadi nggak ada drama. Oke, okay, setuju Bang? Iya, kalau ini sih udah saya kasih best price lah ya. Best price. Ya. Oke. Okay. Siap. Pajaknya okay. Murah ini. 5 jutaan lah masih. Nah ini menarik ini menarik nih. Tonton. Aduh. Oke, ini ada mobil berikutnya. Aduh, tolong. Yaris. Ada Yaris G Automatic 2020. Yaris G Automatic 2020. Kilometernya sekitar 20 ribuan. Ah. 20 ribuan. Pajaknya aja nih, pajaknya itu bulan 3 lewat. Tega. Pajaknya siap. Bulan sekali 3 ya, lewat sekali. Ya, bulan 3 lewat. Ini harganya saya buka di 177 juta teman-teman. 177. Silakan tawar. 2020. Yaris G Automatic 2020. 20. Kilometer 20.000 teman-teman. Oke, kilometer. Antik. Antik hitungannya. Antik. Masih mobilnya enak ini banget. Enak, mobilnya masih enak. Apa adanya, masih bagus banget ini. Jos. Udah. Oh, ini sih udah enggak ada perbaikan, ada perbaikan. Masih tinggal salon. Tinggal cus doang. Cus doang. Oke, lanjut. Lanjut, oke. Okay. Velos. 2015. Ini ada Velos 2015 ya teman-teman sobat okay. GAC.
Veloz otomatis 2015, kilometernya di 90 ribuan. Siap. Pajaknya bulan 5. Pajaknya bulan 5. Mepet dikit lagi. Iya, mepet dikit lagi. Teman-teman silakan tawar, saya buka di 119 juta, teman-teman. Buat sobat gacha silakan tawar di 119 juta. 2015. 2015. 1500 cc ya? Ya. Kemarin kita jual 2013, berapa? Kemarin punya 2013 yang jual Mas Imam nih. 115. Ke pedagang Mas Imam yang jual. 2013, laku 115, tapi itu manual. Kilometer dikat gak ini? Ntar ketahuan kamu sananya. Ya, tapi gak kelihatan ya kan enggak, mobilnya? Enggak, iya, gak apa-apa kan enggak itu mah. Ya wajar lah, iya, untung-untung jar, boleh. Wajar. Mobilnya juga gak kelihatan apa, Yon. Yeah. Siapa kita lanjut. Oke, okay, lanjut. Ini ada Velfire. Ini yang udah lama ya. Ini udah lama banget. Ini ada Velfire ZG 2014, kilometer 90 ribuan, pajaknya di bulan 8. Ini masih, mobil bagus masih banget panjang. Ini. Ya mobil bagus, enggak ada problem, tapi saya juga enggak tahu ya, mungkin di GAC ini kalau mobil-mobil memang yang revenue-nya 300 gitu ya Mas Imam. Sorry kalau misalkan kayak di YouTube belum ketemu sih Mas Imam ya. Gitu tapi ya? Kalau kayak masih Fortuner VRZ, Pajero mungkin masih itu Mas Imam. Masih ya. Cuma kalau kayak Alphard kan beberapa kali ya, kalau di YouTube agak kurang Mas Imam memang animonya. Betul. Jadi perlu kita review di apa? Perlu dikhususkan. Perlu dikhususkan kali. Bang, bisa jadi sama mungkin di support sama iklan yang lain kalau iya, setuju. Setuju yep. Kita. Pokoknya ini harganya saya jual ke teman-teman di 320 juta, teman-teman. 320. Ini udah harga spesial ya. Oh, rugi dah rugi. Tapi banyak udah yang komen enggak ya. Percaya Mas Imam. Ya biasalah netizen mah. Oke, enggak apa-apa, oke. Percuma kita ngejelasin juga. Enggak. Susah nemunya. Jadi yang silakan percaya enggak juga enggak apa-apa. Mas Ajib, ini ada VRZ 2021 Bang Ajib ya? Oke, ini ada Toyota VRZ 2021 teman-teman, kilometernya agak lumayan panjang sekitar 80 ribuan. Standar lah untuk kelas diesel, Bang. Standar. Lumayan ya. Lumayan, lewat lah. Harusnya lumayan. Kan idealnya kalau misalkan VRZ 2021 idealnya sebenarnya sih sekitar 50 ribuan Mas Imam. Jadi 20 ribu. Ya 45 ribuan sih, 15 ribu lah sebenarnya. Karena ini kan memang mobil diesel. Cuma tergolong mobil mewah Mas Imam. Oke. Jadi memang sebenarnya idealnya itu normalnya 15 ribu per tahun. Ya 20 lah. Ya 20 lah masih oke lah ya. Nawar. Oke. Lanjut aja ke harga. Ini pajaknya bulan 5. Ini teman-teman silakan tawar sendiri 2021 teman-teman ya. 2021 saya, loh. Saya buka di 410 juta teman-teman. Mantap. Silakan tawar 410 juta. Mobilnya seger. Ya, 410 juta. Cuman kilometernya karena di sini mah apa adanya. Apa adanya, kita enggak pernah mundurin kilometer. Enggak pernah. Kilometer insyaallah kita enggak pernah mundurin. Dari sini enggak pernah mundurin ya. Enggak pernah insyaallah. Nah, ini ada lagi banyak ras nih. Oh, ras kita lagi kebetulan ada banyak banget ras. S-Matic TRD 2019 ada 4. Ada 4. Ada 1 nih lagi ternak ras nih. Oke. Okay. Lagi banyak tapi ya udah bismillah mudah-mudahan. Karena ini mobil emang banyak nyari, Bang. Mm-mm. Tapi banyak mobil nyari. Gini sih biasanya cepat sih kalau kayak ke pedagang gitu cepat sih. Siap. Okay, ini ada ras ini 2019. Oke. Okay. Ras S-Matic TRD 2019. Kilometernya sekitar 50 ribuan. Oke. Okay. 50 ribuan. Pajaknya bulan 3 2025. 2025. Setahun pajaknya panjang. Ini saya kasih harga spesial buat sobat GAC teman-teman yang suka nongkrongin tim channel di 195 juta. Nah. Menarik ya. 195. Pasaran masih di atas 200. 2019, 215, 210. 200 something kali ya, 200 ya. Lebih. 220 ada macam-macam. Ya. Tapi ini kondisinya oke ya teman-teman. Oke. Okay. Siap. Yang kilometernya 20 ribu, yang mana sih Bang Ajib? Nah, ini ada lagi nih 2 ribu, ini sama nih. Kayaknya yang hitam deh. Yang ini ya? Yang ini ya. Oke, ini ada lagi. Ras S-Matic TRD sama 2019 sama. Speknya juga. Sama. Pajaknya bulan 12 nih. Masih hidup teman-temannya, pajaknya hidup ya. 20 ribu ya? Kilometer masih 20 ini. Ribu. Kilometer masih 20 joknya ribu. Joknya kulit loh, udah dilapis. Ya. Kilometernya 20 ribu, tadi kan yang ini 195, masih mau kilometer 50 ribuan, ini kilometer 20 ribu. Oke. Saya naikin dikit kali Mas Imam ya. Ah iyalah kilometer, harus dihargain. Teman-teman silakan tawar lah ya, saya buka di 200 juta. 200 juta? 200 juta. Oke. Okay. Kilometer 20 ribu. 20, 50. Ya. Tinggal pilih, pajak sama-sama hidup tahun pajak, depan. Yang ini bulan 3, 2025, ini bulan 12, 2024. 2024. Oke, okay, kemana dari lagi? Ini nih, Citi. Citi KM, KM-nya berapa Bang Ajib? 160-an ya? Citi kayaknya juara Bang sekarang. Ya,
160-an ya. Oke, ini ada City. Ada City IDSi manual 2006. Manual. Oke. Okay. Manual nih, manual. Siap. Tapi joknya masih bagus ya 2006 ya. Ya masih cuma, ori. Cuma body-bodinya aja lah, paling teman-teman PR body aja sih. Ya, ini dicat ulang nih. Ya, ini City harus dicat ulang. IDSi manual 2006, kilometer okay. Di 160 ribuan, pajaknya masih hidup di bulan 5. Ini teman-teman silakan tawar, saya buka di 60 juta. 60 juta. Silakan tawar. Nah, silakan tawar. Tawar 1 juta, 2 juta masih oke lah. Oke lah. Ya. Kalau sekiranya mahal jangan dibeli. Ya. Ini udah kita yakin pasti murah. Insyaallah. Pasti pas ya. Pasti insyaallah, insyaallah harganya bersaing. Bersaing. Kalau murah rasa-rasanya masih banyak kali, Mas. Ya di luar sana murah juga masih banyak. Murah dengan kondisi seperti ini, Bang. Nah, ya enggak. Gitu. Itu dia. Ya, sesuai dengan kondisi. Siap. Oke. Okay. Murah ya kondisinya beda gitu kan. Bukan murah, rendah. Nih, okay, Xenia. Ini ada Xenia. Okay. Ini ada Xenia X manual 2017 ya. Siap. Teman-teman, Xenia X manual 2017, kilometer sekitar 60 ribuan. Oke. Okay. 60 ribuan 2017 manual. Masuk nih. PR-nya pajak aja. Pajaknya sekali, tapi KTP-nya ada. Jadi teman-teman bisa request PAN-nya juga bisa. Oke. Okay. Tapi ini kita jual apa adanya dulu ya. Iya, apa adanya dulu nih. Ini X-Lux nih. Pajaknya itu bulan 2. Bulan 2 2024. Oke. Okay. Nah, sekali aja lewat lewat bulan, 2 bulan lah, 2 bulan. Lewat 2 bulan. Ini teman-teman silakan tawar. Saya buka di 110 juta. 110. Kilometer 60 ribuan. Oh ya, sorry satu lagi ada PR dikit. Di sini ada nyundul dikit aja sini. Nyundul dikit-dikit banget dikit. Enggak. Der, enggak. Tulang enggak kena ke tulang. Tulang enggak? Enggak. Berarti ini aja doang nih ya. Iya. Kap-kap dikit. Ini. Kalau paling dikit banget, ntar coba cek deh. Ya. Dikit banget. Kalau bicara tulang sasis jauh. Itu mah cuma paling songketan ininya doang nih, songketan. Ya, ada sundul dikit, kita nyundul dikit juga kita ceritain Mas Imam. Biar tiada dusta di antara kita. Oke, berarti yang lain tadi tuh aman semuanya, teman-teman ya. Yang lain aman. Lain aman semua. Ini semuanya. Nyundul kita ceritain, teman-teman. Oke. Oke. Siap. Ini ada Mobilio nih yang udah lama juga, Mobilio. Agak lama nih. E-manual 2017, model baru, teman-teman. Manual ya? Manual. Aduh, kalau metik mantap ini. Kilometer 100 ribuan. Siap, 100 ribuan standar pakai. 100 ribuan, pajaknya okay. Juga kayaknya lewat sekali deh. Pajaknya lewat sekali, teman-teman. Iya, lewat sekali Bang, bener, bulan 8. Iya, ini harganya saya kasih ke teman-teman di 124 juta, teman-teman. 124 juta 2017. 2017, kilometer 100 ribu. Nah, kalau ini mah wajar pemakaian ya. Iya, kalau gini-gini teman-teman nanti kalau emang cocok nanti bisa request. Okay. Pokoknya apa aja yang kurang-kurang bisa request deh. Nanti kita kondisikan semaksimal mungkin. Siap. Nanti tinggal didiskusikan dengan harga dan lain sebagainya. Pokoknya diskusi ini aja. Iya. Innova ada dua nih. Iya, ini ada Innova G Automatic 2014. 2014 G-Matic. G-Matic 2014. Barong ya, udah model barong ya. Pajaknya okay. Pajaknya masih hidup nih, masih panjang Bang Ajib ya. Bensin pajaknya juga masih hidup. Kilometer sekitar berapa Mas Ajib? 150-an. Oh, 130 ribuan. 130-an. Oke, okay, standar pakai. Innova G Automatic 2014 bensin. Kilometer di 130 ribuan, pajaknya juga masih hidup. Ini saya buka buat teman-teman silakan tawar ya. Di 153 juta. Oke, okay. 153 juta. 153 juta. G-Matic. Menarik ya? Ya, menarik. 2014. Sama ya? Kayak yang itu. Ah. Tawarin lagi, Bro. Ya, siapa cepat dia dapat. ini ada lagi, ada Innova. Innova tipe V. Innova tipe V 2013. Oke, ini tipe V-nya tapi udah barong ya, model awal kali ya? Iya. 2013 akhir udah barong. Udah barong ya? Oh, ya. Oke. 2013 sudah barong. Siap. Ini kilometernya lumayan, tapi mobil masih enak banget. Dalamnya masih enak. Ini ini catnya nih. Masih mobil masih enak loh. Kilometernya aja kilometer sekitar 180 ribuan. Oke lah, untuk Innova biasanya sering jalan. 2013 kilometer 180 ribuan. Ya, udah 11 tahun. 11 tahun. Ya, udah 11 tahun. Setahun se-20 ribu. Oh, nggak masih nyampe, di bawah. Masih di bawah. Masih di bawah. Ya. Tapi masih enak, mobil masih enak. Oke.
Ini saya buka di 160 juta. Nah, 160 juta tipe V-Matic ya. Iya, 160 juta. Nah, ini cat asli nih, kelihatan banget nih dia masih ori. Ntar dicat ulang. Wuh. Mantap. Ras. Ah, ini ada lagi. Rus. Ini ras juga, ras TRD 2019, teman-teman. Okay. Sama seperti yang tadi warna hitam. Jadi saudaraan ya. Tapi ini beda warna aja, putih. Ras okay. S-Matic TRD 2019, pajaknya bulan 5 km sekitar 40 ribuan, 50 atau 40 ribu nih Mas Ajib? 60. Ya. 60. 50 ribuan ya? Dikat. Lima nggak apa-apa. Ini sekitar 50 ribuan. 50 ribuan. Oke. 50 ribuan. Siap, lanjut. 50 ribuan. Ini harganya di 195 juta, teman-teman. 195. Jadi 195. Sama kayak yang hitam tadi ya. Ya. Pojok? Oh, nggak ada. Pojok nggak ada. Ini nih. Oke, nih. CR-V, Bang. Nah, ini ada CR-V ya. Iya. Ini tawar ada. Suka-suka kali ya. CR-V 2000 cc. CR-V 2000 cc 2016 udah facelift. CR-V 2000 cc 2016 kilometer 70 ribuan, mobil masih enak banget. Masih enak, cuma belum tahu ya, memang CR-V ini kayaknya kalahnya sama X-Trail kali ya. Maksudnya karena X-Trailnya juga harganya di bawah banget gitu. Iya, loh. Padahal ini harganya. Iya. Tapi teman-teman kalau misalkan cek iklan sih rasa-rasanya masih 220-225. Iya, betul. 220-an kurang lebih. Di atas 220, 2016 ya. Soalnya. 2016, 2000 cc kilometer 70 ribu lagi. Tidak ada tawar, tidak ada banjir, mobil masih bagus. Oke. Okay. Pajaknya aja bulan 5. Nah, pajak bulan 5 mepet. Pajak bulan 5. Ini saya jual sejujurnya, pasti teman-teman nanti ada yang komen nggak percaya, 202 juta. Rugi? 202 juta. 202 juta. Nggak percaya datang ke sini. Oke, nah S-Cross. Oke, ini ada S-Cross 2018, teman-teman. SX4 ada S-Cross. S-Cross 2000. Ini mobil enak banget nih. S-Cross 2018, kilometernya Matic ya, Matic teman-teman. Kilometer 130 ribuan. Oke. 130 ribuan, pajaknya itu bulan 7. Pajaknya bulan 7. Ini 116. Oh, sorry, kilometer 116 ribu, sorry. Pajaknya bulan 7. Ini saya buka buat teman-teman di 165 juta, teman-teman. 165. 165. Ini menarik banget. Teman-teman kalau buka iklan masih 180 lebih. Betul, ini kan sekelas HR-V nih. HR-V nggak dapat segitu. 2018, teman-teman ya. Dia ada pedal shift-nya. 116 ribu. Wah, enak mobil ini. Nyaman. Cies, Bang. Nih, mobil harusnya cepat nih. Ini ada Jazz RS Automatic 2013, teman-teman. Oke. Okay. Pajaknya masih sangat panjang. Pajaknya bulan 3 2025, setahun. Oh, bulan 4 malah, bulan 4 2025. Kilometer 31.000, teman-teman. 31.000. Iya. Kecil kan? Banget. Kenapa ada tapinya? Terekamnya di Honda. Harusnya sudah 90.000 harusnya. Oh, okay. Karena apa? Karena di kilometer 60.000 ada penggantian speedometer dikarenakan lampu speedometer mati. Dan itu orisinil. Orisinil, oh, rekornya semua di Honda lengkap. Pergantiannya pun juga. Oh. Lengkap, ada. Okay. Ada semua masih mam. Siap. Ada. Jadi mungkin aktualnya sih harus 90.000-an. Hmm. Ini tangan pertama dari baru, teman-teman. Tangan-tangan dari baru. Joknya juga unyu. Warna ungu violet. Oh, bagus ya joknya, bagus. Unyu. Paten. kulit paten. Tapi murah lah kalau mau dibikin hitam itu mah, kita bisa bantu. Oke, okay. Oh, ini harga ya? Harga. Harganya saya kasih buat teman-teman itu di 140 juta. 140 juta. 2013. Ini udah MMC ya, Mas Imam ya? Iya. MMC ya. Udah minor change. Iya, udah minor change, betul. Ya, lampu belakang sudah putih, velgnya sudah jari-jari. Oke. Dia masih AT ya. 2013 kalau nggak salah belum CVT, Bang. Masih Matic. Ya. Automatic. Oke. Ini dulu. Ras. Ini ada ras. Ras ada lagi. Ada 4, coy, ras. Ada ras. Oh, ini ras S-Matic 2019, teman-teman. Sama. Sama-sama. Tadi kan ada 5 saya bilang, masih Mam. Ada 5. Okay. Ada 5 ras.
Yang 19 ada 4, 18 ada 1. Oh iya, itu satu lagi di belakang. Ini pajaknya bulan 3 2025. Oke, panjang. Kilometer juga sekitar 50 ribuan. Uh-huh. Oh, ini 60 ribu, sorry. 60 ribu. Kilometer 60 ribu. Tapi masih oke lah ya, 2019 masih lah. Sudah 5 tahun pemakaian. 5 tahun, nggak nyampe 20 tahun. Harganya ya sama lah, 195 juta. 5 juta, jadi tinggal pilih. Ras, silahkan pilih-pilih-pilih, ya. Kondisinya joss semua. Ya. Yang sesuai feeling aja ya nggak? Oh, ini oh, X-Trail, oke. X-Trail. Ini ya. Yang 2500. Ini 2500. Ada Nissan X-Trail 2500cc. 2015. Kamera 360. Iya, kamera 360. Betul sekali, yang paling tinggi di paling aspeknya. Paling tinggi. Oke. Paling tinggi kamera komplit. 360. Electric seat. Wah, jadi lebih enak nih. Ini mobil juga service record di Nissan, mobil bagus. Apa sih PR-nya? Kaki. Saya udah test drive ini kakinya aja sih. Kaki ini nih. Kaki depan. Iya. Agak sih. Agak klutuk-klutuk gitu. Wajar. Tapi karena sudah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Tapi itu insyaallah masih oke, okay. Masih enak. Problem yang mudah gitu. Oke. Okay. Kaki doang. Oke, kita lanjut ke harga ya. Harganya lagi ya. X-Trail 2015, 2500cc yang sudah kamera 360, kilometernya sekitar 90.000. Oke. Okay. Kilometer 90.000. Masih rendah loh X-Trail segitu. Ini teman-teman silakan tawar, saya buka di 170 juta. 170. 170 juta teman-teman. X-Trail ya. Tipe paling tinggi. Menarik. Menarik. CR-V lagi nih. Ini ada CR-V lagi teman-teman. CR-V sama seperti tadi ya, 2000cc tapi ini 2015. Oke. Okay. Kilometernya aja yang agak banyak, sekitar 150 ribuan. Siap. 150 ribuan. 150 ribuan. Ini saya kasih buat teman-teman itu harga spesial ya, 180 6 juta teman-teman. Mantep nih, seharga kalia. 186 juta. Ya, seharga kalia ya. Kalia baru. Oh gitu. Iya. Seharga kalia. Oh iya iya. Oke. Kalau mau tongkrongan ini. Ini. Tapi kalau mau muda ini mau irit ya bisa ini didiemin aja di rumah. Enggak. Pakainya motor. Ngarang bebas. Ngarang bebas. Silakan. Oke. Okay. Negosiasi di lokasi. 86 juta. CR-V 2000cc 2015. Rugi, model baru. Rugi dong. Model baru. Hah? Rugi dong. Enggak, masih. Masih dikit. Ya, tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih alhamdulillah, ada. Alhamdulillah, insya Allah kita syukurin terus. Ya, yang penting berjalan. Kalau ya teman-teman. 186 masih ada sapu lidi Bang Ajib ya. Iya. Masih ada Alif. Ini? Oh, ini ada seni lagi. Tadi okay. Kan yang merah 2017 kan? Iya, nah, ini 2018. 2018. Ini bagus nih mobil nih. Masih bagus nih. Bagus ini nih. Ada Xenia X manual 2018, kilometer 90 ribuan. Ya, standar. Pajaknya bulan 3 tahun 3. Depan. Off. Oh, siap. Off. Lewat sekali lewat, lah ya. Lewat lewat sebulan lewat ya. Sebulan. 3 off. Yang tadi saya buka itu 110, ini naikin 5 juta, 115 juta, teman-teman. 115 juta. Kilometer berapa? 90.000. Oh, 90.000. Ya. Siap. Oke lah, standar pakai. Pokoknya teman-teman jangan lupa jangan lupa kalau nonton GAC sambil buka iklan. Iya, biar tahu. Biar tahu. Bila gitu. Perlu buka YouTube yang lain enggak apa-apa. Oh, gitu. Iya. Biar tahu kan, Bang, perbandingan. Oke. Okay. Insyaallah kalau buat pemakai mah harganya insyaallah sangat kompetitif insyaallah. Dengan kondisi yang ditawarkan ya, kadang ada yang murah kondisinya, itu bukan murah sih menurut saya. Rendah. Oh gitu. Ya, sesuai dengan harga. Oh gitu. Iya. Nah, ini murah namanya begini nih, mobilnya oke. Harganya mana menarik ya, gitu, Bang. Pokoknya ya insyaallah kita insyaallah mengedepankan dan mengutamakan insyaallah apa adanya lah pokoknya. Iya. Jujurly. Cih, yeah. Jujurly. Ratingnya aja 4,9 loh. 4,9 di Google Review. Oh gitu. Ui. Itu beneran enggak sih? Bener lah. Oh gitu ya. Emang nyuruh orang suruh review. Enggak pernah nyuruh ya. Enggak, orang-orangnya sendiri ya testimoni karena merasa puas, harga oke, mobil bagus. Amin, amin. Ya pokoknya kalau ada apa-apa nanti bisa telepon saya atau telepon Mas Ajib, nanti kita ngobrol-ngobrol lah sambil ngopi. Ya, oke ini ada kita lanjut, Bang. Lanjut, ada Vios. Ini Vios 2016 manual ya Mas Ajib ya? Manual nih. Ini Vios manual 2016. Oke. Okay. Kilometer 100 ribuan. Siap. 100 ribuan, pajaknya bulan ampe. Bulan 4 tahun bulan ini. Bulan 4.
bulan 4 tahun ini. Lewat sebulan lah. Ini PR-nya ada belakang ke Trimbis. Ke seruduk, ke seruduk. Ke seruduk, kalau ini seruduk. Nyundul. Kalau ini keseruk, ya kalau keseruk itu kayak lebih gitu. Ah ya. Lebih diat satu tingkat di atas nyundul ya. Iya. Oke. Okay. Tapi apa namanya? Sampai yang baunya saya enggak lah. Ya, pokoknya udah bener lah, udah bener ini. Oh, ini udah rapi. Udah tinggal pakai ya belakang pake. Doang mah aman lah. Aman. Aman insyaallah. Kayak Vios saya dulu gitu. 2016 ini 2016 manual. Harganya ini di, saya buka di teman-teman silakan tahu ya, 115 juta. Wih. 115 juta. 2016 Vios G. Vios G. G. G manual 2016. 115 juta. Cakram depan belakang. Ya. Ini ada matahari mulai tenggelam, Bang. Oke. Kita gas. Ini ada CRV lagi, CRV 2000 cc. Hmm. Sorry. 24 apa 2000 sih, Bang? Oh, 24. Serius ya. Ini? Oh, 24. Ini bukan 2000. Yang dulu nih. Bukan dong, bukan. Oke. Oh, ini barangan. 24, saya kira 2000. Oke. Oke, ini ada CRV 24 CRV 2400 2008 kilometernya kilometer 60 ribuan. Antik. 60 ribuan, antik. Pajaknya ya? Bulan 4 2025. Siap. 4 2025, teman-teman ya. 4 2025. Kilometer 60 ribu. Ini rare nih, jarang iya, mobil iya. Jarang. Ini langka ini. 60 ribu. Harganya udah menarik banget nih. Ini agak tinggi saya jual, teman-teman ya. Tapi kalau saya bilang tinggi, tapi teman-teman cek iklan. Masih tinggi. Nah, 110 juta, teman-teman. 110 juta. Silakan ditawar. 2400 cc. 2008. Nah ini terakhir lagi ras terakhir. Ras terakhir yang 2018. Ini masih ada dua lagi ya. Itu termasuk mobil legend tuh. Ada ini ras SAT TRD 2018 kilometer di 70 ribuan. Oke. Pajaknya juga masih panjang ini. Pajaknya panjang bulan berapa sih? Oh, panjang bulan 3 2025, teman-teman. Oke. Kilometer sekitar 70 ribuan. Harganya di 180 juta. Sorry, 185 juta. 185 juta. 185 juta, teman-teman ya. Ini yang airbag-nya udah banyak ya? Ya airbag-nya ada ya. 6 kalau enggak salah. 6 ya? Iya. Diesel. Nah, ini ada diesel nih. Diesel murah. Saya juga nggak tahu di dulu pertama kali konten yang nanya Captiva banyak banget. Giliran Captivanya ada, nggak ada yang nyolek. Oh gitu ya? Iya. Nggak ngerti kenapa. Siap. Ini ada Chevrolet Captiva diesel 2013, teman-teman. Chevrolet Captiva diesel 2013. Kilometer sekitar 90 ribuan deh. Oke, masih rendah. 90 ribuan. Iya, pajaknya bulan 5 2024. Harganya murah meriah, teman-teman. 117 juta. 117 juta. 117 juta Captiva diesel 2013. Diesel. 17 juta tuh. Iya loh, dieselnya Captiva lagi loh. Nah, Chevrolet. Pokoknya ini harga ya, Mas Imam ya. Ini harga khusus yang nonton YouTube. Di luar YouTube di luar YouTube lah ya. Itu harganya bisa kita up dikit lah. Itu ya, ini bagian dari kembali normal. Ya, kali ya, ini kan harga spesial nih. Ya, pokoknya ini bagian daripada strategi kita lah ya. Jadi bukan di up, Bang. Kembali normal. Kalau di luar YouTube kembali normal. Oh iya, kembali normal. Kalau ini harga spesial. Jadi kalau teman-teman lihat press kita nih, kadang kan saya suka kirim-kirim press list tuh, ada customer yang lihat saya kirim press list itu harganya normal. Beda. Harga normal. Jadi teman-teman harus cek di YouTube. Itu. Oh, jadi kalau datang banyak tuh yang udah pinter banget, Mas Imam, yang customer-customer kita, dia udah screenshot, set dikirim ke kita. Nah, itu harganya, itu pakai harga itu. Sesuai. Itulah kita nggak mau nego. Harga asli aja. Iya. Nggak usah di-up. Nggak usah pakai drama. Ini berapa sih, Bang Ajib? Nah, ini nih. Ini berapa sih? Oh, iya nih, nenek moyangnya Jenik nih. Ini tahun berapa sih ada nggak sih di proses? 92, ini Kisup, Kijang Super. Grand Extra. Jadi ini gini, teman-teman. Oh, Kijang G. Ini mobil terakhir. Kita cerita sedikit aja. Ini mobil bapak saya yang taro. Bapak saya yang naro. Bapak saya, yeah. bapak saya. Ini mobilnya mobil omnya bapak saya. Ya, mbah saya berarti kan? Iya, mbah saya gitu. Tapi saya lupa harga berapa, lupa nanya. Berapa sih, Bang Ajib? Setahu 28. Kijang Super 9. 92 Kijang G. Kijang di atasnya G. Super berarti. Oh, iya. Kijang G ya. Saya single dashboard sedan. Saya juga belum tahu nih kondisi seperti apa. Pokoknya
Wih, jangan salah loh, ini mobil ke AC-nya. Oh, masih enak semua nggak Bang Jeep mobilnya? Enak, kopling enteng. Kopling enteng, mesin kering. Mesin kering. Kering. Menurut Bang Jeep mobil masih enak nggak? Masih enak, cuma body aja. Iya, yeah, wajar. Masih body aja. Wajar usia. Iya, ya ini bukan stok saya. Jadi ya, yang saya bilang tadi, pokoknya mobil omnya bapak saya, mbah saya berarti. Mbah. Berapa Bang Jeep sih bukanya bokap? 28 ya. 28 teman-teman. Nah, itu. Silakan cek deh. Langsung 28 juta. Iya, 28 Kijang ya. Yang G92. Si bedul kemarin nomor 26 bedul kalau enggak salah ya. Cuma trade-in sama Civic-nya. Yeah. Iya kan? Ya trade-in sama Civic ya ngapain? Civic-nya iya. Ya. Pokoknya gitu teman-teman ke situ, Bang. Ya, situ. Okay. Sini, Bang. Aduh. Mobilnya udah ke-review semua kan ya Mas Imam ya? Udah semua. Bang Sam. Udah. Sebenarnya ada sini sih nih. Yang masih di sini yang terang. Sebenarnya masih ada sih yang di luar-luar cuma ya udahlah ini aja. Sebutin, iya. sebutin aja, Bang. Nih, sini, Bang. Sini, Bang. Sebutin. Sebutin sama harganya terus fotonya dikirim. Oh iya, ada. Yeah. Kita juga ada Kalia G Automatic 2017, teman-teman, mobilnya nggak ada lagi dipakai. Kalia G Automatic 2017 pajaknya off, warna silver. Hmm. Off sekali pajak. Off sekali Bang Ajib ya? Off sekali, warna silver, kilometer 90 ribuan. Oke. Itu 97 juta teman-teman. 97 juta. Wih, 97 juta? Iya, Kalia G Automatic. Mobil nggak ada nabrak, 2017. Mantap. Pasaran ya. 120-an. Nggak nyampe sih 120, nggak nyampe. Masih mau ketinggian sih. Ada, Bang. Hah? Iya, G 2017. Matic kan? Matic? Iya. Emang ada 120? Iya. Laku emang? Laku. Laku. Ya udah itu udah bagus, mobilnya udah gitu dah. Terus nanti juga kita ada insyaallah ada HRV. Uh-huh. HRV E Automatic 2015 kilometer 70 ribuan warnanya putih. Heeh. Kilometer 70 ribuan teman-teman ya. Uh-huh. Pajaknya panjang itu 175. 175 ya, juta. HRV E 2015 kilometer 70 ribuan warna 2015 putih. Ya, keluaran 2015. Awal. Iya. Oke. Okay. 175, teman-teman silakan nego lah. Silakan nego. Silakan nego lah. Ada lagi Bang? Terus nanti juga insya Allah ada lagi mau masuk, ada Expander juga, Expander Ultimate 2021 tapi yang model baru teman-teman. Oh, yang udah T gitu lampunya? Iya, yang udah model baru pokoknya, yeah. yang model 2022. Oke. Okay. Jadi pemakaian 2022 sih kayaknya. Siap. Nah, karena pajak bulan 1 2025 kayaknya tuh, seingat saya. Itu mobil bagus juga, kilometernya masih sekitar 20 ribuan. Oke. Okay. Itu harganya 230 juta teman-teman. Mantap. 230. Beli baru 300 up. 230. Oke. Okay. Ya. Ada semua? Sebenarnya ada, tapi sudahlah. Udah, ya. Kita nanti buat celengan. Terus ikuti tim channel, ikuti sosial media Green Auto Car yang terbaru di sini nih, di video, ya. Di deskripsi. Betul, pokoknya buat sobat GHC, buat teman-teman GHC, kita mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah perkataan atau perbuatan, tindakan dan sebagainya, yeah. Ya, yang mungkin kurang berkenan buat teman-teman atau sobat GHC, kita mohon maaf, sebesar-besarnya. Namanya manusia ya, yang penting kita berusaha untuk yang menyajikan yang terbaik. Ya, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya amin. Mudah-mudahan buat teman-teman sobat GHC semuanya sehat terus dan sukses insyaallah, selalu diridhoi Allah dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. See you. Siap. Makasih Mas Imam. Sehat selalu Bang. Amin.